Halo guys, kembali lagi bersama gue Jerry di channel Jubini. Di video kali ini guys, kita bakal ngegacha trade lobster teman-teman. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke videonya sekarang. Sebelum video dimulai guys, bagi kalian yang pengen cari bait ataupun barang roll untuk fishing, kalian bisa datang aja langsung ke World Link Bait teman-teman. Nah di sini ada jual link, ini permanen teman-temannya linknya dan tidak ada tax. Jadi kalau kalian pengen cari barang bisa aja langsung datang ke World Link Bait. Nah link ini guys, kalau kalian pengen beli itu tidak ada tax. Tidak ada tax, jadi kalian tidak perlu membayar tax. Nah dan juga World bakal di SP 10 kali sehari teman-teman. Ini Wordnya Himawan L, seorang YouTuber juga guys. Dan juga dia bakal dari SP 10 kali per hari selama 10 bulan atau untuk tahun ini guys. Dan juga untuk linknya sekarang ada diskon 50% special Ramadan. Jadi kalau kalian yang tertarik, kalian bisa langsung aja datang ke World Link Bait teman-teman. Jadi terima kasih kepada Link Bait udah bersponsor di video kali ini. Sekarang kita balik ke videonya guys. Oke guys, jadi di video kali ini kita bakal ngegacha train lobster teman-teman ya. Kalau ikan di train kan sudah pernah teman-teman ya. Dan juga cuannya tuh dikit guys, karena harga barangnya itu sangat murah gitu guys. Kalau untuk ikan ya, kecuali demo angler mas lah, itu harus aku akui lumayan. Nah tapi kali ini karena kita udah pernah gacha ikan, kali ini kita pengen gacha lobster. Ini aku belum pernah ngelakukan nih guys, gacha lobster. Nah jadi aku sudah train sebelumnya guys ya di sini. Nah ini dia guys, kita punya lobster yang sudah aku train 3 hari yang lalu guys. Ini trainnya lama by the way ya. Ini 3-4 hari guys, karena XP-nya ini dikit banget teman-teman. Apalagi yang warna kuning ini ya, ini dikit sekali guys XP-nya. Oke, nah jadi kemarin kalau kalian udah nonton video aku yang lobster trap, itu kan aku udah gacha kayaknya 15.000 bait lah guys. Stream ya 15.000. Jadi aku pikir daripada ada beberapa prospek yang nganggur gitu ya, kenapa kita nggak gacha aja gitu teman-teman. Nah itu yang aku pikirkan. Makanannya pun ya gratis kan, karena memang dari kemarin kan udah gacha ada sisanya gitu guys, bisa dijadikan makanan. Jadi ya basically tidak perlu keluar modal banyak. Nah jadi di sini guys aku punya kurang lebih ini guys ya. Bentar. Nah 11 dungeoning scrap dan juga ada 20 purple shore, apa ini namanya ya, purple shore crab kah? Ntar coba cek dulu, aku lupa namanya guys. Purple shore crab sama satu crowded. Ini crowded ini sebenarnya lupakan aja karena itu memang gak mahal, itu sampah, benar-benar sampah teman-teman. Crowded ya, lupakan itu guys. Oke jadi nah ada berapa ekor, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Itu yang utamanya guys, yaitu yang warna kuning sama yang warna ungu ini teman-teman. Untuk modal video kali ini kita kepake kurang lebih di sini ada 2 DL lah teman-teman. Ditambah dengan makanan, makanan pun dari bekas kemarin guys. Jadi aku susah kok mau hitungnya gitu guys. Pokoknya kalau perfect yang warna kuning ini sebiji 17 WL. Kalau aku beli ya, kalau perfect gitu guys 17 WL. Kalau yang warna ungu ini kayaknya tidak ada harga, 10 WL mungkin kurang lebih. Nah jadi mungkin kalian berpikir gitu, kenapa tren ini, mengapa tren lobster ini gitu, emang bisa dapat apa aja. Nah ini yang menarik nih guys, kita bakal bahas di WK fandom dulu guys. Oke okay, guys, nah jadi untuk dungeon scrap ini ada yang sesuatu yang spesial. Nah kita bisa mendapatkan yang namanya crab claw and shield. Nah ini teman-teman, ini harga sekarang kurang lebih 200an WL, 2 DL lebih lah guys. Jadi kalau bisa dapat ini, kalian tadi kan ingat modal aku 2 DL lebih. Kalau bisa dapat 2 aja udah double WL guys, bayangin aja. Lalu purple shore crab, nah purple shore crab ini juga bisa dapat purple shore crab headband. Ini kurang lebih 1 DL-an lah guys ya. Oke lalu crowded ini, nggak usah lagi, crowded sampah pokoknya, tidak begitu berguna kalau untuk crowded teman-teman. Nah fokuskan dulu ke ini guys, purple shore crab headband sama crow clap and shield. Nah mungkin kalian penasaran gitu, kok bisa ya harga 2 DL, apakah dia keren atau berguna apa. Nah jadi kedua barang itu dibutuhkan di Marvelous Mission guys, makanya harganya itu lumayan mahal. Kalian bisa lihat di bagian season kedua, dibutuhkan di bagian sini guys. Nah ini kita butuh yang namanya crow clap and shield, lalu kita juga butuh yang namanya tadi yang headband ini guys. Nah keduanya dibutuhkan untuk Marvelous Mission, makanya harganya lumayan mahal. Nah jadi sekarang langsung aja kita gacha teman-teman. Tapi sebelum itu aku mau tarik nafas dulu, mau mengambil seluruh kehokian yang aku punya dulu, karena akhir-akhir ini aku udah hoki guys. Jadi aku takut kali ini suwe, jadi kita ritual dulu guys. Sabar ya, sabar.
Okay, jadi langsung aja guys sekarang. Pertama-tama kita ini juga sih crowded dulu ya. Crowded pun nggak guna guys. Ini gua dapat crowded ini bisa dapat leash sama bisa dapat yang crowded shoe. Kalau crowded shoe harganya 20 WL. Okay, dapat crowded shoes. Lumayan. 20 WL guys. Okay. Aku tarik itu kembali. Lumayan ya crowded ya. Mantap. Okay. Jadi sekarang, aku rencananya ini mau ngegacha yang ungu dulu nih guys. Tapi kayak selang-seling lebih okay lah. Selang-seling aja guys. Okay, yang pertama, mari guys ya. Apakah langsung dapat crab claw? Apakah dapat claw? Langsung aja guys, claw and shield. Okay, dapat leashnya teman-teman ya. Dan jenis crab leash. Aku penasaran apakah mereka terbang atau jalan kaki ya? Terbang kah? Oh, nggak terbang teman-teman ya, jalan kaki. Oh, di kalung. Oke. Berarti berbeda ya guys ya. Oke. Yang kedua, apakah langsung dapat crab claw and shield? Yes, dapat crab claw and shield guys. Mantap ya, udah 2 DL guys berarti. Anjay, mantap sih. Sebenarnya aku bingung guys, crab claw and shield ini penjualnya 2 DL. Tapi pembelinya 1 DL. Kan gapnya jauh banget gitu guys. Kayak kita harus ambil harga tengah. 150 WL kayaknya guys ya. Oke. Kita pakai dulu guys, crab claw and shield. Okay, kurang lebih begini lah guys. Memang tidak begitu keren, cuma berguna aja gitu guys. Okay, baru 2 nih, masih banyak nih guys. Lanjut guys, yang berikutnya crab claw and shield lagi. Okay, dapat leash, claw and shield. Okay, dapat leash lagi. Okay. Tenang. Lanjut lagi guys, apakah kita purple dulu guys, dapat headband. Satu deh dapat headband. Terus tutup mata guys, dapat headband. Okay, dapat leash lagi teman-teman. Penasaran nih kalau leash taruhnya di mana nih? Okay, di tangan kali ini. Okay, tidak masalah. Yang kali ini guys, apakah dapat claw and shield lagi? Claw and shield lagi. Kok dapat leash lagi aja? Reload dulu. Oke guys, sisa berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisa 6 dan jenis crab lagi. Ini minimal masih bisa dapat 2 teman-teman. Aku cukup positif ya. Langsung aja guys. Claw and shield. Waduh. Mampus. Satu lagi sih. Kalau mau jual minimal dapat 1 lagi guys. Tolong bang. Claw and shield. Hah? Udah berapa leash nih? 7. Bahaya nih guys, ini berbahaya nih teman-teman. Tiga lagi. Ini dulu guys, ini yang jomblo yang sendiri nih. Ayo bang. Tolong bang. Claw and shield. Yes. 2 teman-teman. 2. Bagus. Satu lagi. Satu lagi, teman-teman. Masih hoki. Langsung aja. Claw and shield. Tiga. Satu lagi. 4, guys. Satu lagi. Sebelum itu yang ungu dulu, guys. Dapat headband. Mantap. Satu lagi, bang. Crab claw and shield. Satu lagi, crab claw and shield. Okay, sudah berakhir hoki saya sepertinya guys. Tapi tidak apa-apa, kita cuan banyak guys. Bentar, cuan berapa ya? Kita hitung dulu. Bentar. Okay guys, jadi kalau untuk dan jenis crab leash ini sebenarnya lumayan ya, jangan diremehkan. Ini satu biji 15 WL teman-teman. Kalau kita pakai 8 kali 15, tapi nggak tau laku atau kagak ya. Ya, anggap aja laku, guys. Moga. Berarti kita bisa dapat 120 WL. Lumayan. Lalu kita juga dapat 3 crab claw and shield. Berarti 600 WL, guys. 720 WL. Ditambah headband sebiji 1 DL. 820 WL. Ditambah dengan tadi crowded shoe ya. Crowded shoe ini sebiji 20 WL. Berarti 840 WL sejauh ini. Sama tadi ada purple leash, sebiji leash ini 8 WL kurang lebih, anggap aja nggak usah hitung. Oke lah, hitung rata aja lah guys, berarti
840 WL teman-teman totalnya. Modal aku cuma segini guys, 2 DL doang. Ditambah dengan makanan kemarin, itu mau bekas. Cuan dong guys, 4 kali lipat. Gigi dong. Oke guys, jadi aku udah promo di Discord. Jadi untuk Crab Claw and Shield ini, ada yang beli 90-100, tapi udah jelas itu profiter teman-teman. Jadi penjual biasanya itu ada yang jual 220, ada yang jual 200, tapi di bawah 2 DL nggak ada yang jual teman-teman. Jadi aku nggak tahu, aku nggak yakin harganya berapa. Tapi ya mau berapapun harganya, mau 140 WL pun aku tetap cuan gitu guys, karena aku dapat 3 ya. Nah, jadi guys, berarti aku di sini cuan kurang lebih 6 DL. Kalau semuanya dapat terjual dengan normal dengan harga segini, cuan 6 DL. Tapi kalau misalnya Crab Claw-nya itu lebih murah, ya berarti kurang lebih 4 DL lah guys cuannya. Tetap banyak dong guys, 4 DL. Lumayan dong guys berarti ya. Oke, jadi itu aja guys untuk video ini. Video ini cukup singkat karena memang aku udah train sebelumnya guys. Jadi aku nggak perlu kasih kalian lihat prosesnya lagi. Tapi trennya jujur lama guys. Trennya itu karena makannya itu 1 LB itu cuma 3 XP doang. Jadi udahlah cepet kenyang, naik levelnya lama pula guys. Jadi itu yang susah. Oke, jadi itu aja guys untuk video kali ini. Pastikan untuk like, kalau kalian suka, komen di bawah bagaimana menurut kalian. Pastikan juga untuk subscribe bagi yang masih belum, karena aku bakal post lebih banyak video menarik ke depannya guys. Gua Jerry, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.